channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Super Shopee Paris Nganjuk. Nah, hari ini Mimin mau nge-review salah satu produk promo Shopee Paris. Nah, nama item yang ada di sebelah Mimin ini namanya adalah Ardennes Brown Shopee Paris. Nah, ini adalah tas Ardennes, salah satu jenis tas lempang milik dari Shopee Paris yang berwarna coklat. Nah, di sini detail depannya seperti ini. It just accessories, okay. Jadi ini pakem dan tidak bisa dibuka. Ini gayanya seperti ikat pinggang, okay. Nah, tas Ardennes ini terbuat dari bahan kulit PVC. Nah, seperti ini bahannya, okay. Ini kulitnya ini nggak halus ya. Lalu ini tampak depannya seperti ini. Ini sudah memakai yang namanya logo Shopee yang baru, okay. Nah, ini tampak samping dan ini juga tampak belakang. Nah, untuk tas Ardennes ini spesifikasinya dari sini ke sini itu adalah 29 cm. Lalu untuk lebar di sini yang maksimalnya ini adalah 9 cm, dan untuk tingginya ini adalah 17 cm. Tas Ardennes ini bisa diatur loh panjang pendeknya. Oke, ini talinya ya. Jadi ini bisa diatur panjang pendeknya. Ini detailnya. Nah, bagian dalamnya ini seperti apa aja sih? Nah, ini dia. Di sini ada flip. Flipnya seperti ini. Udah terbuat dari besi berani. Lalu di sini ada yang namanya kantong resleting bagian dalam. Di sini ada merek Shopee-nya juga, menandakan this is original from Shopee Paris. Asli ya. Tapi sampai sekarang yang saya belum pernah menemukan yang namanya produk Shopee yang palsu. Nah, ini bagian dalamnya, covernya ini senada, walaupun tidak sama coklatnya atau brownnya, tapi di sini ini juga mengarah kepada brown, tapi brown muda. Oke. Lalu di sini ada resleting bagian dalam, ya di sini. Oke, ini dia yang namanya tas Andreas Brown Shopee Paris. Di sini juga masih ada merek Shopee Parisnya. So, jika Anda tertarik dengan item yang ada di sebelah saya, Anda bisa memesannya dengan cara komentar melalui video di bawah ini atau menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Assalamualaikum.